Baik, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Wan Muhammad Hafiz Husin. Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, laporan cuaca pada petang ini, kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km/jam dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan. Buat masa ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta Teluk Bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantauan kita. Baik, berdasarkan paparan carta angin ini, terdapat kawasan penumpuan angin di sekitar bajaran titiwangsa yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembap. Dan keadaan ini terdapat perhatikan dengan memahati paparan gemerada untuk tengok apa yang berlaku pada ketika ini. Di semenanjung Malaysia, seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di hampir kesemua negeri. Daripada negeri Perlis sehingga ke negeri Johor, banyak kini hujan sedang berlaku dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman yang melibatkan pedalaman negeri Kedah, Perak, pedalaman di negeri Kelantan. Begitu juga pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan, utara di negeri Johor, begitu juga di negeri Pahang dan juga di negeri Terengganu. Baik, hujan yang berlaku di utara dan juga pantai timur seperti Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, hujan yang berlaku ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala hujan yang berlaku di pedalaman Selangor, negeri Sembilan dan juga di negeri Johor, insyaAllah hujan yang berlaku ini akan beransur reda menjelang ke lewat petang sahaja. Di bahagian pantai barat seperti di barat Selangor, barat di negeri Sembilan dan juga Melaka, buat masa kini alhamdulillah dalam keadaannya agak cerah. Begitu juga di Pulau Langkawi pada ketika ini. Dan pada besok pagi, kita menyangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di sekitar pesisir pantai daripada pesisir pantai negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang sehingga ke negeri Sembilan, kerana besok pagi kita menyangkakan akan berlakunya satu fenomena iaitu garis badai yang akan terbentuk di sekitar Selat Melaka. Dan untuk makluman anda semua, garis badai ini adalah satu istilah yang digunakan bagi menjelaskan satu barisan panjang ribut petir yang bergerak dan panjangnya boleh mencapai ratusan kilometer dan tempoh hayatnya selama beberapa jam yang agak lama. Jadi, dan garis badai ini menghasilkan angin kencang, hujan lebat yang meluas berbanding dengan ribut petir individu. Jadi, pada anda semua, khususnya para nelayan, pada esok pagi jangan turun ke laut jika anda dapati keadaan cuaca tidak mengizinkan di kawasan pesisir pantai di Selat Melaka ini. Baik, di Sabah dan juga Sarawak, pada ketika ini keadaan cuaca kurang hujan di negeri Sabah yang mana keadaan hujan kini hanya berlaku di sekitar pantai barat dan juga di bahagian pedalaman sahaja. Di bahagian-bahagian lain tiada hujan berlaku pada ketika ini dalam keadaan cerah. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan hujan kini sedang berlaku di tengah dan juga di utara yang melibatkan bahagian Limbang, Miri, begitu juga di bahagian Mukah, Sibu, Betong, Seri Aman dan juga sedikit hujan berlaku di Bintulu. Dan keadaan cuaca lembap yang berlaku di tengah utara ini akan beransur reda sedikit masa saja dalam jangkaan dalam 2 atau 3 jam sahaja. Dan keadaan cuaca tiada hujan, kurang hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti. Dan pada besok pagi di negeri Sarawak, kita menyangkakan keadaan cuaca hujan boleh berlaku dan ianya akan lebih tertumpu di sekitar pesisir pantai yang melibatkan bahagian Bintulu dan juga di bahagian Mukah pada besok pagi. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, X dan juga YouTube kami. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.